Di tengah merosotnya industri tekstil di Indonesia, ada angin segar yang menghembus dari utara, geng. Pasalnya, dikabarkan ada sekitar 15 investor asing yang bakal merelokasi pabriknya dari Cina ke Indonesia. Akan tetapi, perusahaan-perusahaan ini meminta sejumlah syarat jika ingin merelokasi pabriknya ke Indonesia. Nah, negara manakah perusahaan tersebut? Dan apa syarat yang diminta oleh mereka? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita cari tahu lebih dalam lagi. Industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia telah menjadi salah satu vital yang mendukung perekonomian nasional selama bertahun-tahun. Akhir-akhir ini, industri ini telah menjadi sorotan. Hal ini bukan tanpa alasan, karena industri tekstil di Indonesia diusulkan menghadapi tantangan besar yang akan mengancam kelangsungan usahanya. Padahal, industri tekstil merupakan industri padat karya dan sektor ini telah menyediakan lapangan kerja bagi jutaan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, industri ini juga berkontribusi signifikan terhadap ekspor dan pendapatan negara. Tercatat, 2023, volume ekspor industri tekstil nasional telah mencapai 1,49 juta ton. Namun, hal itu turun sekitar 2,43% dibandingkan 2022. Bahkan nilai ekspornya pun juga merosot sekitar 14,78% dari yang sebelumnya sekitar 4,1 miliar US dollar yang menjadi sekitar hanya 3,6 miliar US dollar. Hal ini diperparah dengan kabar pilotnya PT Sritek, sebuah perusahaan tekstil kebanggaan Indonesia yang juga merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Bisa bayangkan, jika perusahaan tekstil sebesar itu bisa bangkrut, apalagi perusahaan tekstil yang lebih kecil. Ini sudah lebih dari cukup untuk menggambarkan betapa sulitnya industri tekstil di Indonesia saat ini. Sebuah industri yang menyerap jutaan tenaga kerja kita. Saya tak perlu menjelaskan alasan industri tekstil di Indonesia menjadi seperti sekarang. Impor pakaian ilegal sebanyak 663 ribu ton, impor pakaian bekas sekitar 417 ribu ton, buruh yang tak tahu diri, masyarakat SDM rendah, saya rasa sudah cukup menjadi alasan kenapa industri tekstil ini menjadi memburuk. Padahal sudah jelas larangan impor pakaian bekas sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015, sekaligus Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang barang yang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Artinya, semua baju bekas yang ada di Indonesia itu merupakan impor ilegal, bos. Ingat, ilegal. Makanya saya sering bilang, kita tak perlu menuntut pemerintahan yang bersih untuk mendapatkan pemerintahan yang baik. Cukup kita perbaiki diri kita sendiri, maka kita akan secara otomatis mendapatkan pemerintahan yang baik. Karena pemerintahan merupakan cerminan dari masyarakatnya itu sendiri. Kalau masyarakatnya ogah memakai baju thrifting, meskipun ada oknum bea cukai yang meloloskan baju impor bekas, ya nggak bakalan sebanyak itu baju bekas yang beredar di negara kita. Kalau ada yang bilang seperti ini, yah, itu hanyalah omong kosong doang. Banyak kok baju yang diproduksi di Indonesia itu dengan harga yang murah. Cek aja kalau nggak percaya di marketplace. Buatan Bandung itu bejibun, bos. Kualitasnya bagus, murah. Bahkan saya sendiri banyak pakaian dari Bandung. Kalimat seperti itu hanya dipakai oleh orang-orang yang gak punya otak saja. Giliran pengangguran banyak, pemerintah yang disalahin. Lawang industrinya kau sendiri yang merusak, malah nyalahin pemerintah. Kan bodohnya gak ketulungan seperti itu. Beruntungnya, industri tekstil di Indonesia masih memiliki harapan untuk bangkit kembali. Ditambah dengan pemerintahan yang sekarang yang pro terhadap industri padat karya. Hal ini juga terbukti, Prabowo telah mengutus Menteri Ketenagakerjaan untuk menyelamatkan PT Sritek beberapa waktu yang lalu. Bapak Prabowo pun juga sudah menugaskan 4 menteri untuk menyelamatkan Sritek. Tindakan ini sepertinya telah menarik perhatian investor asing asal Taiwan. Bahkan, mereka berencana untuk merelokasikan pabrik tekstilnya dari Cina ke Indonesia. Namun, relokasi ini tidak serta-merta. Mereka meminta sejumlah syarat untuk dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Nah, syarat apa saja yang diminta oleh sekitar 15 investor yang tergabung dalam Taiwan Textile Federation ini? Penasaran? Lanjutkan videonya, bos!
Nah, investor-investor asal Taiwan ini meminta hanya sekitar 4 syarat. Tetapi, syarat yang terakhir ini yang bikin kita pusing, bos. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, para calon investor asing itu meminta agar proses pembelian tanah di Indonesia dipermudah agar mereka bisa segera membangun pabriknya di Indonesia. Hal ini karena mereka ingin menerapkan strategi China Plus One. Bagi yang belum tahu apa itu strategi China Plus One, yaitu strategi bisnis yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada China dengan cara mendiversifikasi rantai pasok dengan kegiatan manufaktur ke negara-negara lain. Artinya, jika Indonesia tidak bisa menyediakan bahan bakunya, maka mereka akan mengambil bahan baku dari negara lain, bukan dari China, bos. Nah, mengenai permintaan atau syarat pertama ini, justru Menteri Ekonomi Erlangga Hartanto menyarankan untuk mereka membangun pabriknya di kawasan industri. Alasannya, kalau keluar dari kawasan, mereka akan terkendala AMDAL, karena untuk mengurus AMDAL membutuhkan sekitar 2 hingga 3 tahun. Melihat hal ini, sebenarnya niatnya baik, tapi ya, kita lihat saja nanti. Kemudian, syarat yang kedua, yaitu memanfaatkan energi hijau. Para investor asal Taiwan tersebut juga meminta pemerintah untuk mematuhi kerangka kerja dengan pedoman lingkungan, sosial, dan tata kelola. Hal ini berkaitan erat dengan ekspor ke Eropa yang menetapkan standar yang sangat ketat bagi produk-produk yang menggunakan energi fosil. Syarat yang ketiga, yaitu diberikan harga gas murah. Mereka juga meminta agar pemerintah memberikan harga jual gas industri dengan harga yang murah untuk mendukung operasional mereka. Pasalnya, para investor ini mengeluh dengan harga gas industri di Indonesia yang dianggapnya terlalu tinggi, bos, karena di atas $12. Tentu, hal ini berkaitan dengan harga produk yang dihasilkan. Kalau biaya energinya murah, tentu harga produknya pun akan lebih kompetitif. Dan yang terakhir, nah ini nih yang terakhir, yaitu percepatan penyelesaian EUCEPA. Ini nih yang agak berat, bos. Mereka juga meminta pemerintah untuk mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Para investor ini menginginkan pasar yang menguntungkan di Indonesia, layaknya seperti di China dan Vietnam. Mengingat saat ini keuntungan terbesar mereka diperoleh melalui investasi di China dan Vietnam, terutama karena Vietnam memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa, sehingga dibebaskan biaya masuk impor ke Uni Eropa. Nah, masalahnya, kalau Indonesia menyetujui perjanjian EUCEPA, artinya kita harus rela menghapus kebijakan larangan ekspor nikel, alias kita bakal kembali ekspor nikel mentah. Nah, apakah kita harus memenuhi syarat yang keempat ini demi menyelamatkan industri tekstil atau justru mencari jalan lain saja? Karena industri nikel kita sudah menjadi raja dunia, bos. Bahkan, salah satu perusahaan olahan nikel di Indonesia telah menembus pasar bursa global yang membuka peluang negara kita untuk menentukan harga nikel dunia. Nah, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah!